sampai di OBD, di jalannya ya apa? Ada sesak sehingga langsung berdua. Jadi saya perintahkan PLH untuk kalau bisa narapidana tersebut minta untuk dirapid. Setelah rapid, ternyata hasilnya terkonfirmasi. Rapid test loh, bukan PCR. Kan kita semua tahu rapid test itu seperti apa, PCR seperti apa. Jadi terakhir dia diopname. Tapi saya minta untuk kalau bisa melakukan tracing ke dalam lapas, karena sudah terbukti satu kan. Tolong tracing ke dalam lapas, baik pegawai maupun napi. Pak Direktur sampaikan mungkin besok pagi telah konfirmasi dengan petugas COVID, yaitu puskesmas Bahaya dengan dokter melakukan tes antigen, rapid test ke seluruh pegawai dan napi saat itu. Jumlah 108 orang itu ternyata 47 WBP dan 1 pegawai lagi terindikasi. Itu pada tanggal 16 malam terbawa ke rumah sakit yang rapi. Jadi tanggal 16 malam itu, 17 pagi itu melaksanakan tes secara menyeluruh, yaitu 108 orang terdiri dari 27 orang pegawai dan 81 WBP yang ada di dalam 81 orang. Saat itu 84, tapi 2 dititip di Polres karena masih ada 2, 1 di rumah sakit karena 6 malam. Jadi kita 81 di dalam di tes dulu. Hasilnya yaitu 47 WBP dan 1 pegawai terkonfirmasi dari hasil tes antigen. Setelah itu kita tetap melakukan perawatan dari petugas dokter dan tim COVID Kabupaten Magetan, dalam hal ini petugas dari Puskesmas Baah bersama petugas kesehatan Kabupaten Baah sama-sama merawat, memberikan